قد جاءتكم موعظة من ربكم الله وشفاء لما في الصدور. Yang rajin ibadah aja nggak boleh sombong, apalagi yang rajin maksiat. Yang rajin ngaji ini kajian-kajian, tiap minggu kajian, nggak boleh sombong banyak ilmu. Tahu nggak ibu, iblis itu terlaknat karena sombong akan ilmunya. Jadi orang yang sombong dengan ilmunya, merasa dia yang paling benar sendiri, merasa dia yang paling hebat sendiri, nanti kumpul dengan iblis di neraka. Mestinya dengan ilmu ini kita semakin merunduk, semakin berilmu, semakin tunduk, tawadhu. Apa yang kita tahu bu, apa yang kita tahu, akal kita ini baru sekali hidup di dunia. No experience, gak ada pengalaman. Ilmu kita sedikit. Lebih banyak gak taunya ketimbang taunya. Karena sombong ini baju kebesaran Allah, gak boleh dipakai sama manusia. Orang yang ada kesombongan sebesar darah di dalam hatinya diharamkan, mencium bau surga.